selanjutnya ini saya akan coba merecord cara tangkap layar atau video untuk mengambil gambar di laptop layar di laptop dengan menggunakan OBS. Nah, di sini setelah menginstal OBS, linknya nanti akan sertakan, saya sertakan. Nah, kemudian di double klik pada aplikasi OBS Studio ini, maka akan keluar tanda seperti ini. Ya, kemudian dari menu ini kita bisa men-setting mulai start recording karena ini saya recordnya menggunakan OBS, jadi ini sudah proses rekaman ya recording nanti sini. Kemudian jika sudah selesai bisa diklik stop. Nah, untuk mengatur agar apa mouse-nya ini bisa berjalan kemana mana gitu ya, mengikuti arah apa gerakan mouse, maka bisa kita siapkan di sini uh, untuk yang baru mungkin scene-nya masih kosong. Kita bisa tambahkan scene ini dengan klik tambah kemudian diberi nama, klik OK. Ya, karena ini saya sudah membuat scene, saya kasih scene LMS. Nah, di sini kemudian kita akan ditemukan sebelahnya adalah kolom source. Kolom source ini kita bisa pilih untuk menu display capture atau Windows Capture. Tapi saya di sini pakai Display Capture saja ya, karena untuk mengcapture atau mengambil gambar yang ada di Layar begitu, kemudian dari sini kita klik kanan atau double klik seperti ini ya. Double klik, kita akan ditemukan apa layar lagi dengan tanda capture kursor ini dicentang saja agar terlihat kursornya setelah selesai klik OK, nah di sini sudah siap untuk dilakukan recording. Misal bapak ibu, jika tidak ingin menampilkan uh, taskbar yang di bawah, ini kebetulan taskbar saya ada di sebelah kanan dan ini sudah saya potong ini ya. Awalnya kan dia uh, lebih lebar dari ini gitu ya artinya ini di bagian transform klik kanan ya transform sorry transform kemudian edit transform nah ini pada bagian kanan ini sudah saya edit agar dia uh, tidak masuk gitu terikot atau kita bisa sesuaikan mana yang harus diambil begitu nih coba saya nolkan dulu ya nah kalau di sini kan akan terlihat nih semua menu tasbar saya. Kebetulan tasbar saya ada di sebelah kanan. Jadi yang saya potong itu ada di sebelah kanannya. Nah, seperti itu. Ini saya pakai snipping ya tadi ya ada pemberitahuan. Kemudian jika ingin memotong gitu ya, bukan ditarik seperti ini tetapi kita menggunakan menu transform. Kemudian di sini klik angka atau diapkan seperti ini boleh atau dituliskan angka tadi kalau tidak salah 92 iya ini dia akan kepotong jadi yang terikut hanya pada bagian ini saja layar ini saja begitu nah ini dari sini bebas misalkan mau menggunakan PPT karena PPT-nya mungkin tidak apa namanya ppt-nya tidak ada 2019 bisa, tapi akhirnya dua kali kerja sih dalam bentuk video memang tapi ya ini adalah pilihan begitu Nge? nah, misalkan ppt nah, ini ppt langsung saja kita memulai ini apa namanya slideshow gitu seperti kita menjelaskan di papan eh, di papan, di kelas maksud saya nah, dari situ kan bisa langsung di record setelah selesai penjelasan sampai akhir, ini kan tidak ada ini ya, taruhlah. Nah, seperti ini kan masih tidak ada. Dia akan terikut seperti ini. Jadi, apa yang sudah ditampilkan di sini ada gambarnya, tapi belum ada eh, layar mukanya seperti itu. kali ini kita akan mencoba merekam PPT yang ada gambar pemateri plus suara tapi bukan langsung dari PPT 2019, tetapi kita coba menggunakan OBS Studio. Nah, pada OBS Studio kita bisa double klik di aplikasinya yang akan keluar seperti ini. Kemudian di sini ini saya remove dulu saja ya. Nah, tadi kan gambarnya seperti ini. Tampilan terakhir, kemudian kita klik "Add" pada menu "Search" dan kita tampilkan "Video Capture Device". Di video capture device ini, misal ada kasih nama AAA gitu. Nah, akan tampil pemateri dengan tangkapan kamera laptop seperti itu. Kita default setting aja, kemudian kita klik OK. Selanjutnya, kita atur tata letak. Kamera ada di sebelah mana ya? Mau di pojok bawah, sebelah kiri atau kanan? Boleh. Selanjutnya, kita buka PPT kita. Nah, pada saat di PPT, kita sudah beranggapan bahwa ada layar kecil di bagian bawah sini yang menangkap uh, gambar materi, ya, meskipun nantinya pada saat perekaman itu tidak ada. Jadi, kita sesuaikan saja slide kita bahwa di pojok sebelah kiri bawah itu dikosongkan, begitu. Langsung saja kita bisa melakukan proses pembelajaran menggunakan PPT di slide kemudian disampaikan materi-materinya sesuai dengan kebutuhannya. Setelah itu, setelah selesai kita bisa stop recording-nya. Ya, kita stop. Nah, setelah di stop, kita coba tampilkan hasil dari recording menggunakan OBS untuk menayangkan PPT. Di, di saat perekaman itu tidak tampil, ini kan gambar layar di bawah ini, tapi pada hasil recording menggunakan OBS, dia ada. Dia muncul begitu gambar pematerinya. Seperti itu. Sampaikan saja slide kita bahwa di pojok sebelah kiri bawah itu dikosongkan. Begitu. Baik, demikian mungkin apa yang bisa saya sampaikan terkait bagaimana cara pemrosesan video menggunakan OBS untuk materi PowerPoint. Terima kasih.